أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Para جماعة pemirsa, Dan teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini di berbagai channel televisi radio, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga dan meneguhkan iman kita. Semoga iman kita diteguhkan oleh Allah untuk terus berada di atas petunjuk Al-Quran, di atas petunjuk Rasulullah SAW, di tengah zaman. Yang syarat dengan fitnah, syarat dengan kemaksiatan, syarat dengan kebatilan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan buat kita, kesehatan hati kita, dan kesehatan pada fisik kita semuanya dari berbagai macam penyakit-penyakit. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, hari ini kita melanjutkan bahasan kita di ini larangan sampai pada bab yang ke 28 berapa? 284 ya. Ya. Ya, 284 ya. Tentang menunda kewajiban. Ya, kalau bahasa Imam al hafidh an nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan bab tahrimi matlil ghani bihaqqi talabihi sahibahu bab diharamkan menunda ya diharamkan seorang kaya yang menunda hak bihaqqi talibihi atas hak uh, saudaranya ketika dia memintanya Maksudnya apa? Maksudnya, ini berkaitan dengan menunda kewajiban. Ya, bahasa simpelnya, menunda kewajiban. Ya, menunda kewajiban. Ya, apa yang dimaksud dengan menunda kewajiban di sini? Jamaah, ya, kita lihat di slide yang sudah disiapkan. Ya, menunda kewajiban. Apa maksudnya menunda kewajiban? Maksudnya adalah seseorang yang memiliki kelebihan harta. Dia punya kelebihan harta atau dia orang kaya dan dia menanggung kewajiban kepada orang lain. Jadi dia punya kewajiban atas orang lain ya. Dia ada kewajiban dia mengakhirkan pelunasan dan penunaian hak orang lain itu sedangkan dia mampu dan memiliki kelebihan harta. Jadi ada si A kaya. Si A ini kaya. Ya. Kemudian si A ini punya kewajiban kepada si B. Ya, si A ini si A kaya, umpamanya ini contoh nih yang tangan kiri ini ya, si A kaya. Kemudian si A punya kewajiban kepada si B yang sini. Dia punya kewajiban kepada si B yang harus dia Tunaikan, ya, yang harus dia tunaikan. Dan si A ini sebetulnya bukan orang miskin, dia bukan orang miskin. Si A ini orang kaya, orang mampu, ya. Si A ini orang mampu, ya. Tetapi dia menunda-nunda pelunasan dan e, menunaikan kewajiban dia kepada si B. Ditunda-tunda haknya si B ini oleh si A. Nah, ini maksudnya ditunda-tunda eh uh, haknya si B oleh si A ini. Padahal dia mampu, padahal dia memiliki kemampuan dan memiliki harta untuk melakukan kewajiban dia pada si B ini. Ya, inilah yang dimaksud dalam bahasan oleh al hafid An-Nawawi rahimahullahu taala dengan mengatakan matlul ghani jadi orang kaya yaitu si A ini yang menunda-nunda pelaksanaan kewajiban dia untuk memenuhi haknya si B ini. Nah ini yang dimaksud matlul ghani. Apa hukumnya Imam An Nawawi mengatakan di sini hukumnya adalah haram. Tentu ini haram. Kenapa? Karena bagian dari kezoliman tentunya ya. Jadi si A punya kewajiban untuk menun, mengembalikan dan menunaikan haknya si B. Tapi enggak dikerja-kerjain, enggak dilaksanakan. Berarti ini apa? Ini kezoliman. Ya, ini zolim namanya. Kenapa? Menghalangi hak si B. Dia menghalangi haknya si B. Tidak memberikan si A, tidak memberikan haknya si B ini padahal dia mampu untuk melakukan dan menunaikannya. Ya kebangetan gitu loh ya. Nah, makanya ini dibahas dalam bahasan ini karena ini termasuk akhlak tercela, perilaku yang dilarang dalam syariat Islam. Dan ini termasuk uh, perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu bagian dari kezoliman Ini zulm Kezoliman terhadap sesama manusia Karena menyia-nyiakan hak orang lain Bagaimana contoh-contoh dan bentuknya Ya, Bagaimana contoh dan bentuknya <tuh> Kita lihat Menunda kewajiban ya, Menunda kewajiban ini bisa berkaitan dengan hutang umpama, ya bisa berkaitan dengan masalah hutang, bisa berkaitan dengan masalah hutang piutang, ya bisa berkaitan dengan amanah, ya amanat, bisa berkaitan dengan jual beli, bisa berkaitan dengan upah, gaji, ya ini hak seseorang, upah, gaji, honor, ya bisa pula berkaitan dengan warisan. Nah, ini empat pusaran yang berkaitan dengan hak seseorang yang berkaitan dengan pembahasan matlul ghani menunda kewajiban orang lain berkaitan dengan lima ini. Ya, hutang piutang, amanat yang diberikan kepada dia, kemudian masalah jual beli dan masalah upah honor gaji dan sejenisnya. Kemudian, yang kelima berkaitan dengan masalah warisan. Seperti apa jamaah kita lanjutkan? Ya. Pertama, masalah hutang. Ya, masalah hutang seperti apa? Nah, coba dilihat di monitor di layar Anda, menunda pembayaran dan pelunasan hutang, padahal dia memiliki uang untuk melunasinya. Ya, lihat nih, si A berhutang kepada si B. Si A berhutang kepada si B sejumlah uang. Tentu di saat dia nggak punya uang, ya di saat dia dalam kondisi nggak punya terdesak, terjepit dalam satu kasus tertentu nih, si A ini ya. Lalu dia berhutang kepada si B, pinjemin saya dong buat berobat, buat ini dan ini. Lalu si B kasihan karena ini teman akrab atau saudaranya dipinjeminlah kepada si A ini. Berjalan waktu, berjalan waktu dia punya uang lantas bisnisnya jalan, dapat proyek atau apalah. Yang jelas dia punya kelebihan uang. Tapi dia tetap saja tidak mau membayar. Jadi si A ini nggak mau melunasin hutangnya. Bukan karena dia miskin, kalau dia miskin nggak punya duit ya maklum dibolehkan dalam Syariah. Tapi di sini karena dia memang nggak mau malas bayar utang, padahal dia punya punya fulus nih jamaah. Jadi uang punya, harta punya, tapi dia tidak mau membayar utangnya atau ditunda-tunda pembayaran hutangnya. Nah ini satu contoh matlul ghani orang kaya atau orang yang punya kecukupan menunda-nunda pembayaran dan pelunasan hutangnya. Ini tentu perbuatan apa? Perbuatan dosa. Waliyahulbilah. Ya, ini apa? Jamaah, ikhwah sekalian, ini adalah perbuatan dosa haram hukumnya ini kezaliman ini zalim ya kita lihat contoh yang kedua Amanah, seperti apa amanah itu? Menerima amanah dari seseorang, tetapi ketika pemiliknya meminta haknya, dia menunda pengembalian amanahnya. Si Fulan, si A, uh, dititipi barang, ya, apalah barang apa gitu ya, dititipi barang oleh si B. <tuh> Berjalan waktu jemaah. Lalu setelah itu si B meminta kepada si A barang milik dia yang dititipkan kepadanya. Ya barang milik dia yang dititipkan kepada dia. Ya. Tapi si A ini akhirnya menunda-nunda diolor-olor waktunya, seperti Osman bin Tolha di zaman Rasulullah SAW yang diserahi untuk memegang kunci Ka'bah. Setelah penaklukan kota Makkah, dia agak sulit mengembalikan kunci Ka'bah kepada yang berhak menerimanya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ditunda-tunda ini barang amanah orang. Nah, ini termasuk bagian dari kezoliman. Bukan punya dia, nggak dibalik-balikin. Ya, udah minjem, ya udah minjem. Ya, termasuk juga istiara, Bukan sekedar titipan tapi pinjaman, ya udah minjam nggak dibalik balikin lagi. Nah ini ini contoh gani, orang yang mampu mengembalikan tapi dia tidak mau mengembalikan pinjaman barang, tidak mau mengembalikan titipan barang pada pemiliknya. Ini zulm ini kezaliman dan ini haram hukumnya. Kemudian contoh yang ketiga. Masalah jual beli. Perhatikan ini. Si A membeli barang kepada si B. Ya. Si A membeli barang kepada si B. Uang pembeliannya terdapat kelebihan. Contoh harganya satu uh, juta umpama, eh maaf harganya sembilan ratus ribu umpama, lalu dia melakukan pembayaran ternyata satu juta, ada kelebihan seratus ribu, tetapi si A menunda pengembalian uang itu, dia nggak mau ngembaliin kelebihannya, biarin aja salahnya sendiri, nggak teliti, nah nggak boleh itu, ditunda-tunda, apalagi dia makan dan dia ambil Wah ini berarti makan barang haram. Jadi padahal dia mampu untuk mengembalikan. Jadi menundanya saja dalam hal ini dosa. Ya, ini termasuk dosa ini. Haram hukumnya. Ya, ini termasuk pekerja perbuatan yang haram. Bagaimana dengan memakannya? Punya utang, memang nggak mau bayar. Wah lebih serem lagi. Berarti dia makan harta haram. Amanah memang dia nggak mau ngembaliin ya contoh dikasih rumah dinas maaf jamak ya, ya contoh diberi rumah dinas selama dia menjabat atau sampai dia wafat yang bersangkutan. Berarti kalau dia wafat, rumah dinas harus dikembalikan kepada perusahaan umpamanya. Ternyata yang bersangkutan wafat dan rumah dinas tetap dia tinggali turun-temurun, bahkan dijual hak pakainya. Wah ini serem sekali ini, ini model begini ini banyak. Dikasih amanah untuk mengelola rumah dinas, tapi eh malah di, di apa namanya diklaim bahwa itu milik dia dia diklaim milik dia bahkan diperjualbelikan hak gunanya kepada orang lain wah ini sih kebangetan jamaah ya dikasih hati minta amplak ini namanya dikasih rumah dinas atau mobil dinas untuk apa untuk untuk melakukan pekerjaan Ternyata ketika jabatan dia selesai, mobil dinas nggak dikembalikan. Ya, wah ini serem nih. Amanah. Nah, termasuk juga dengan jual beli di sini. Ya, si Fulan beli kelebihan uang, tapi uangnya nggak dikembalikan. Apalagi sampai diklaim jadi milik dia. Ya, walaikumsalam. Ya, billah. Ini bahaya sekali nih jamaah. Kemudian yang berikutnya adalah, uh, maaf, ini apa namanya? Salah ini harusnya bukan, bukan tertulis amanah. Yang berikutnya setelah jual beli itu adalah uh, berkaitan dengan apa, dengan upah? Nah, itu berkaitan dengan upah. Ya, di atasnya jual beli itu upah bukan amanah tolong diganti nanti ganti aja langsung ya diganti itu upah ya ya berkaitan dengan upah umpama nah, contoh seorang majikan menunda pembayaran upah atau gaji kepada pekerja padahal dia mampu untuk melunasi dan membayarnya Mungkin kalau ini banyak terjadi di kalangan PRT ya, pekerja rumah tangga, merasa dia kerja di rumahnya, tapi terus gaji dan upah dari si PRT ini ditunda-tunda, nggak dikasih-kasih, ini berbahaya sekali ya, atau pekerja freelance, tekan kontrak untuk pekerjaan sesuatu, bangun rumah atau jasa apa gitu ya. Pembayaran per trim, pembayaran pertama sekian. Ketika sudah lunas, pelunasan nggak dibayar-bayar. Ini pelunasannya ditangguh-tangguhkan terus, ditunda-tunda-tunda. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Kemudian yang terakhir jamaah. Ya, yang terakhir ini berkaitan dengan masalah yang banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Apa itu menunda kewajiban, yaitu pembayaran warisan? Ya, pembayaran apa? Waris, seperti apa seseorang memegang harta warisan tetapi dia menunda pembayaran dan pembagian harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris. Ini banyak contoh kasus. Mohon maaf ya, mohon maaf seorang ayah wafat, <coughs> seorang suami wafat. Dan dia suami ini memiliki harta yang banyak. Lalu harta warisannya akhirnya dipegang dan dikuasai oleh istrinya. Nah, istrinya menunda-nunda pembayaran dan pem pem pembagian dari harta warisan ini. Jadi istrinya akhirnya menjadi istri penguasa terhadap harta warisan suaminya. Jadi dikuasai oleh sang istri Benar-benar didekap ini duit sama dia Ini warisan Dia nggak mau membayar Bahkan sampai pada ucapan Kalau ibu mati baru kamu bagi Selama ibu, ibu hidup Jangan coba-coba kalian megang warisan Waduh Ini ibu-ibu penguasa ini Ini zalim Ini haram hukumnya Kalau dia memakan harta itu Berarti dia double dosanya zalim karena menunda pembayaran yang kedua zalim karena dia memakan harta yang bukan milik dia atau contoh seorang kakak ya kakak tertua nih yang memegang harta warisan ayah ketika ada adik adiknya sudah membutuhkan dulu kecil-kecil ketika adiknya pada membutuhkan dia tidak mau membaginya. Dia tak mau membagi. Ditunda, tunda, tunda, tunda. Ini adalah perbuatan yang zalim. Jamaah. Dan ini semua contoh-contoh dari menunda warisan, menunda hak orang lain, ya, menunda kewajiban dia dan menunda pelunasan hak orang lain. Semua ini banyak terjadi di masyarakat kita. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah, berhati-hatilah di dalam masalah ini. Ya. Kemudian kita lihat dalil yang disampaikan oleh Imam An Nawawi, rahimahullah taala. Yang pertama, Imam Nawawi mengutip surat An Nisa ayat 58. Ya, Imam Nawawi mengutip ayat 58 dari surat An Nisa. Apa itu? Inna ya an ila ahliha Sesungguhnya Allah menyuruh kalian Memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat ini kepada para pemiliknya Nah inilah prinsipnya Apa itu? Menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya Berarti seseorang yang dikasih amanah atau meminjam barang dipinjami barang oleh orang lain, lalu yang bersangkutan ingin mengambil haknya, lalu dia menunda-nundanya, berarti dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan jamaah. Ya, begitu pula termasuk orang yang berhutang. Dia punya hutang. Ya, dia berhutang kepada si B, dia berhutang kepada si B, lalu dia memiliki uang, dia sudah punya uang untuk uh, apa namanya punya uang untuk melakukan untuk pelunasan hutangnya, tapi dia tidak mau melunasi hutang tersebut, ditunda-tunda, padahal dia punya uang. Ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Adalah surat Al-Baqarah ayat 283. Ya, surat Al-Baqarah ayat 283. <coughs> surat Al-Baqarah ayat 283. Nah kita lihat itu di potongan bagian akhir dari ayat itu Allah berfirman Fa'in amina ba'dukum ba'dan tumina amanatahu jika sebagian dari kalian itu percaya dengan sebagian yang lain, ya silakan dia memberikan amanah titipan barang kepada dia, menghutanginya. Tapi kalau yang punya barang meminta, Valiu tumina amanah tahu. Enaknya dia mengembalikan amanah barang yang dititipkan kepada dia dikembalikan kepada yang punya. Lihat di sini. Berarti memberikan faedah apa? Tidak boleh kita menunda-nunda pelunasan hutang. Tidak boleh menunda penunaian amanah, pengembalian amanah. Tidak boleh menunda Menunda apa namanya pembagian waris ya apalagi tadi menunda pembagian waris, menunda upah gaji seseorang, menunda uh, pengembalian uang kelebihan dari jual beli dan sebagainya ini tidak boleh kita lakukan ketika kita memiliki uang maka kita harus segera menunaikan kewajiban kita dan mengembalikan Uh, hak orang lain. Oke, okay? nah kita masuk pada hadis hadis yang disebutkan oleh Al Hafidh An Nawawi di bab ini cuman satu ya, alhamdulillah hadisnya cuman satu nih. Yaitu hadis nomor 1611 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: Matul Ghani zulmun wa idza udbi'a ala maliin ba ya orang kaya yang mampu lalu dia menunda-nunda penunaian kewajiban dia itu kezoliman to kan kezaliman wa idza udbi'a ala maliin jika seseorang itu dialihkan kepada orang yang kaya hendaknya dia menerimanya maksudnya gini yang bagian ini ada dua bagian di hadis ini. Bagian pertama, orang kaya yang punya kecukupan menunda haknya dia. Eh maaf, menunda kewajiban dia. Jadi orang kaya yang punya kewajiban berkaitan dengan lima tadi, hutang, amanat, jual beli, upah, warisan berkaitan dengan lima tadi itu, dia punya kewajiban itu tapi ditunda-tunda. Ini haram hukumnya. Seperti yang kita Jelaskan tadi, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah jika ada orang si Fulan si A berhutang kepada si B. Si A hutang kepada si B karena dia kebutuhan mendesak dan nggak ada uang. Oke, okay. dia berhutang dikasih sama si B. Dalam selang waktu beberapa lama, ya. Si A ingin menagih, si B ingin mengambil uangnya, haknya. Ya, si B ingin mengambil haknya. Si B ingin mengambil haknya. Tapi si A ini masih dalam kondisi miskin dan nggak mampu. Si A nggak mampu ini si A ini. Ketika si B datang menemui si A, Si A bilang maaf, saya nggak ada uang. Tapi teman saya si C bilang bahwa dia siap menanggung hutang saya. Jadi hutang saya mulai hari ini nanti akan dilunasi oleh si C. Hutang saya akan dilunasi oleh si C. Nah, berarti ada UBA, uhila, ada pengalihan. Dalam pembayaran dan pelunasan utang dari si A kepada si C, si C yang bertanggung jawab, maka value B, maka, maka value B, ya, copot ini ya, value B, maka hendaknya si B ini mau menerima pengalihan hutang itu, ya, maka si B menerima pengalihan hutang itu. Jadi nggak boleh si B mengatakan nggak nggak mau kan utang piutangnya antara saya sama kamu antara si B dengan si A antara kita berdua ngapain dilibatkan orang lain nggak boleh dia bersikap seperti itu ya kalau memang dialihkan kepada si B eh si C hendaknya si B mengatakan oh ya sudah saya akan temui si C maka si B menemui si C untuk mengambil haknya Nah ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berarti al-hawalah atau pengalihan eh, pengalihan kewajiban ya pengalihan kewajiban yang seperti ini dari orang miskin ditanggung lagi oleh temannya yang lain deh utang kamu biar saya yang bayar nanti kalau yang punya nagih suruh menemui saya nah ini namanya hawalah boleh boleh di dalam syariat Islam dan tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam bisawab. Ini bahasan kita uh, di pertemuan kita kali ini tentang matlul ghani, yaitu apa? Orang yang mampu kaya tapi menunda-nunda kewajiban. Menundanya saja haram. Bagaimana dia keinginan nggak mau bayar? Wah, lebih parah lagi ini ya. Lebih parah lagi ini. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Bermanfaat, dan mohon maaf, kondisi yang kurang enak, flu ya. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya ya? Ada yang mau bertanya langsung, Resen? Silakan, silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Bagaimana jika terjadi perceraian dan kemudian si suami tidak memberikan hak asuh anak yang dibawa istrinya? Jadi apa yang harus dilakukan satu istri untuk menyikapi hal ini? Kemudian, tidak berapakah nanti si ibu dapat menanyakan kepada anaknya, anaknya sudah memilih? Anaknya masih kecil atau sudah dewasa, ibu? Balita, Ah, oh, balita, ya. Yeah. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wasallam, Rasulullah, Kalau anak balita, dalam hal perceraian, maka itu tetap di bawah asuhan sang ibu. Ya, secara hukum syar'i itu di bawah asuhan ibu. Ya, jika perceraian, maka balitanya di bawah asuhan sang ibu. Ya, secara hukum syar'i seperti itu. Dan hukum negara juga sama seperti itu ya, kalau di, di sini di Indonesia, hukum negara menyatakan bahwa anak kecil belum balik itu dibawa asuhan sang ibu. Jadi, kalau si ba anak balita ini diambil oleh ayahnya, sang ibu bisa mengadukan ke pengadilan. Ya, silahkan angkat permasalahan ini ke pengadilan. Pasti pengadilan akan memihak dan memenangkan. Posisi sang ibu, ya, pasti yang memenangkan sang ibu, karena uh, anak yang dibawa usia dewasa masih anak-anak itu murni dibawa asuhan sang ibu, ya, wallahu alam, bisawab. Kemudian, kalau anak dibawa asuhan sang ibu, maka sang suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak ini. Ya, walaupun sudah terjadi perceraian, walaupun sudah lama terjadi perceraian, dia tetap bertanggung jawab pada anak ini sampai dewasa. Sekolahnya, kuliahnya, kemudian hari kalau dia cewek, dia bertanggung jawab atas pernikahan dia nanti di kemudian hari, tetap suami tidak boleh dan haram hukumnya berlepas diri dari nafkah kepada anaknya ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Iya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustadz, memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Mohon nasihatnya juga, Ustadz. Ibu saya punya warisan yang dikelola oleh kakak laki-lakinya. Karena orang tua mereka meninggal ketika ibu saya masih kecil. Sampai ajalnya, kakak sang ibu tidak menyerahkan tanah warisan tersebut kepada ibu saya. Tetapi, sebelum meninggal, dia berpesan agar tanah itu diberikan kepada ibu saya, tetapi sampai sekarang itu masih ditahan oleh anak almarhum. Maka, sekarang ibu saya ingin meminta kembali, namun belum juga dikasih. Yang dipertanyakan, apakah kelakuan anaknya ini akan membuat susah uh, bapaknya di alam kubur? Hmm. Ibu saya telah merelakan kakaknya yang tidak adil tersebut, tetapi tetap ingin tanah warisan itu diberikan kepadanya yang diminta dari anaknya. Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kasus seperti ini sangat banyak ya di masyarakat kita. Nah, dalam kasus yang ditanyakan, kenapa sang anak ini melakukan seperti itu? Itulah yang namanya guru digugu dan ditiru. Kenapa anak seperti ini? Karena dia meniru sang bapak. Ya, karena anak ini meniru sang bapak. Sang bapak bertahun-tahun menahan bahkan menguasai bahkan mengambil harta warisan ya maka sang anak menirunya walaupun setelah itu sebelum dia wafat dia berpesan maka anak akan melihat perilaku yang sudah berjalan beberapa tahun-tahun ini ya bertahun-tahun ini apakah sang bapak bersalah saya melihat Ya, jika memang di akhir hayatnya beliau bertobat, ya semoga Allah menerima taubatnya. Tapi sebelumnya, sang kakak ini, dia berdosa atas perilaku dia yang tidak mengembalikan atau membagi warisan kepada para penerimanya yang berhak menerimanya. Dia menguasai, bahkan mengambil alih, dari harta warisan itu. Kalau memang dia bertaubat di akhir hayatnya, ya semoga Allah menerima taubatnya. Kemudian sekarang dosa dan kezaliman beralih pada sang anaknya dia. Maka sang anaknya ini juga memikul dosa kezaliman. Ya. Lalu apa solusinya? Ya diminta, dieksekusi. Ya kalau mau cari Uh, mau mempercepat permasalahan itu, ya anda bisa mengajukan eksekusi gugatan ke pengadilan kalau memang dokumen-dokumennya jelas. Kalau tapi tapi kalau nggak mau ruwet, nggak mau ribet, ya sudahlah. Dunia ini kan apa namanya? Dunia ini ibarat nenek-nenek. Dunia ini ibarat nenek-nenek sudah tua. Dunia ini ibarat apa namanya satu sayap nyamuk Ibu, dunia ini ibarat bangkai ngapainlah kita ribut dengan orang gara-gara masalah dunia ya kalau dia ingin berbuat zalim saya sudah mengingatkan saya sudah menasehati saya sudah mengambil hak saya tetap dia bersikuku dengan penguasaannya silahkan anda nikmati azab di akhirat nanti silahkan anda menikmati azab di akhirat nanti ini cara aman, paling aman ya, sambil kita berdoa semoga Allah membukakan pintu hidayah buat yang bersangkutan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan Ustadz Ini yang kedua pertanyaan dari uh, warisan yang tadi, ustaz. Eh, uh, ustaz, bagaimana ketika saya punya ibu sambung dan ayah saya meninggal? Sedangkan rumah tersebut, rumah ayah saya, dan sekarang ditempati ibu sambung dengan anak-anaknya. Sedangkan kami, dari istri yang pertama dan anak-anak, kakak-kakak saya uh, tidak mengetahuinya apa yang harus kami lakukan. Jazakumullah Khairan, ya, masalah waris ini pelik ya, banyak banget item dan permasalahan yang ada. Semua itu kembali kepada apa. Hembut dunia, hati ini dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Kalau sudah hati dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia, habislah ya. Dalam kasus ini, apa yang harus dia lakukan? Ya, tentu dia berhak untuk menuntut haknya. <tuh> Dalam hal ini tentu dia berhak untuk menuntut haknya. Ya, karena apalagi dia posisinya sebagai anak. Mau hukum syar'i ya, hukum syar'i apalagi hukum negara lebih lagi ada jan juga ya. Jadi hukum syar'i lebih lagi, hukum negara juga dia posisinya sebagai anak. Ya, dia punya hak untuk menuntut ya. Dan istri yang sambung ini tidak berhak untuk menghalangi dan menahannya. Ya. Apalagi mau berpijak pada hukum negara yang menganut prinsip harta sebelum menikah dan harta setelah menikah. Ya, gono gini. Dalam hukum negara dia bisa nggak berhak itu. Karena rumah yang dia miliki, tempati itu adalah rumah yang dimiliki oleh suami sebelum menikah dengan dia. Sebelum menikah dengan dia, runyam kalau pakai hukum negara malah posisi dia terjepit, ya, tapi kita tidak mau menggunakan itu. Kita mau menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini masalah uh, keimanan dan keyakinan, ya. Jadi, apa? Jadi, anda temui, anda jelaskan kepada dia, anda sampaikan kepada ibu ini bahwa rumah ini adalah rumah bersama. Mungkin dia takut dia nggak dapat bagian, ya, karena dia tahu bahwa rumah ini adalah rumah yang dimiliki oleh suami sebelum menikah. Secara hukum, negara dia nggak dapat. Untuk itu, anda jelaskan di dalam syariat Islam, tidak di dalam syariat Islam, tidak ya, dia tetap mendapatkan haknya. Jadi, istri sambung ini tetap mendapatkan haknya yaitu seperlapan walaupun rumah ini dibeli sebelum menikah dengan dia ya jelaskan itu mungkin dia takut nggak dapat bagian ya nggak apa-apa jadi dia dikasih penjelasan pemberitahuan bahwa si istri sambung ini tetap mendapatkan haknya seperlapan dan sisanya tujuh perlapan diberikan kepada anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Dia juga mungkin beranggapan anak-anak dia nggak dapat. Ya kasih tahu bahwa anak-anak dia yang dari suami yang sekarang bukan anak dia dari suami yang lain. Tidak, anak dia yang dari suami yang sekarang ini ya tetap mendapatkan haknya sama seperti anak-anak dari istri yang pertama. Ya, begitu Ibu jawabannya. Wallahualam alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Semoga Ustadz diberkahi Allah dan kru. Uh, begini Ustadz Koda anak sudah bercerai dengan suami dan suami itu mendapatkan warisan rumah, namun itu seperti rumah dinas begitu Ustadz. Yang anak khawatirkan nanti jika suatu saat anak-anak -ana mendapatkan warisan tersebut dan itu anak tahu bukan haknya. ...keluarga suami Ana, mantan suami Ana. Bagaimana Ustaz Sukron, jazakallah khairan. Ini dari mana ini Ibu? Ana dari Taiwan Ustaz, dan sudah oh, beda Oh Ibu Dewi, iya. Ya, ya. bismillahirrahmanirrahim. Rumah dinas, berarti kalau rumah dinas kan bukan milik dia. Rumah dinas milik perusahaan. Atau milik negara yang memberikan amanah kepada dia untuk merawat dan menempati karena jabatan dia. Ketika yang bersangkutan itu wafat, ya rumah harus dikembalikan kepada negara dan atau perusahaan dan ikut peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait, ya. Jadi kalau rumah ini belum dikembalikan ke negara, belum diproses menjadi sebuah kepemilikan, tiba-tiba rumah dinas ini diambil alih dimiliki apalagi sampai dijual belikan tentu rumah uangnya adalah uang haram ya ini uang haram ini sama aja dengan mencuri barang milik orang lain ya ini uang haram ibu dikembalikan rumah dinas kepada perusahaan atau yang memilikinya ya wallahu a'lam silakan. Oh sudah. Ya, ini ada pertanyaan dari Ummu Zaki. Rumah warisan dibeli oleh kakak tertua dan direnovasi. Sekarang kakak sekeluarga dan adik masih tinggal di rumah itu. Bagaimana solusi yang terbaik agar masing-masing ahli waris dapat haknya? Saya nggak paham maksudnya. Tolong diperjelas, ya, saya ngerti sih maksudnya, cuman saya takut salah. Apakah yang dimaksud rumah induk ini dulu adalah milik sang ayah, lalu rumah direnovasi oleh kakak tertua, bagaimana statusnya, mungkin maksudnya begitu, tapi saya takut salah karena tidak disebutkan dalam redaksi pertanyaannya. Ya, silakan umuzaki um diperbaiki pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Ummu Atiyah. Bagaimana sikap pemilik perusahaan yang pekerjanya absen tiga hari namun tidak memberi kabar? Ya tentu ini ikut peraturan yang berjalan di perusahaan itu seperti apa? Al muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu berjalan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Eh, apa kesepakatan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan yang berkaitan dengan masalah ketidakadiran. di bagian HRD kepegawaian pasti tercantum peraturan-peraturan itu. Lakukan peraturan itu dan itu kesepakatan yang sah. Ya ayyuhalladzina amanu bi'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji dan kesepakatan kalian, ya. Kemudian Tanyaan yang ketiga Ada almarhum Fulan Meninggal dunia Meninggalkan sebidang tanah Almarhum mempunyai Tiga istri Waduh mantep nih Istrinya tiga nih Satu istri hidup Dan dua istri Masih hidup Waduh ya oh, Ini kacau ini nulisnya Ini satu istri hidup dan dua sudah wafat. Meninggalkan enam anak perempuan. Tapi satu anak dari istri ketiga hamil sebelum adanya pernikahan. Wow. Astagfirullahaladzim. Istrinya tiga masih aja hamil dua nikah ya. Ah, astagfirullahaladzim. Saya tak minum dulu ah. Bagaimana pembagian warisannya Ustadz? Ya, masalah anak di luar nikah ini masalah pelik ya perselisihan pendapat para ulama yang cukup alot. Saya tidak mau fatwa menjawab diri saya enggak, tapi dewan fatwa ya dewan fatwa. Ya. Ini saya pakai jaketnya ini jamaah Dewan fatwa dalam sidangnya yang keberapa itu ke enam apa ketujuh saya lupa memutuskan bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada si laki-laki si ayahnya ini ya tetap dinasabkan kepada ayah biologis artinya tetap dianggap sebagai anak yang sah berarti kalau ini anaknya cewek, maka ayahnya ini boleh jadi wali. Berarti kalau si ayahnya ini meninggal, maka dia berhak mendapatkan warisan. Argumen yang diambil oleh dewan fatwa adalah ini kemaslahatan dan kebaikan bersama dan menjaga psikologi seseorang. Ya, karena memang dalam kasus ini tidak ada dalil yang sahih dari semua para ulama Madhab yang berpandangan dalam hal ini. Ya, tidak ada dalil yang sahih sama sekali. Ya, wallahu a'lam bisawab. Oke. Okay? Pertanyaan dari Ummu Salma di Ponorogo. Wah. Seorang tetangga mempunyai banyak utang hampir di semua tetangga. Waduh sudah lama tak dikembalikan padahal tiap hari kerja dan seringkali ngomongi hasil kerja tapi kok tak dibayar utang juga. Apakah anak harus menagihnya sudah 8 tahun belum dikembalikan? Ya, pertama, apakah dia kategorinya memiliki kelebihan, saya nggak bilang kaya, melebihi kelebihan harta dari hasil penghasilannya? Kalau dia melebih, memiliki kelebihan harta, maka dia berdosa dalam menunda-nunda utangnya. Dan Anda yang punya uang berhak untuk menagihnya. Silakan Anda tagih, silakan Anda minta hak Anda kepada dia. Yang kedua, kalau memang dia punya penghasilan, tapi penghasilan dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dia. Ya, buat kebutuhan dia saja kurang. Maka solusinya apa? Kamu kasih tenggang waktu. Oh, udah kebanggaan ngeten Ustaz, tenggang waktunya udah 8 tahun. Ya udah selama 8 tahun dia masih dalam kondisi miskin. Kalau masih dalam kondisi miskin, maafkan ke utang dia. Hitung utang itu sebagai sedekah dari Anda buat dia. Khairun lakum, kata Allah dalam Al-Quran, ini akan jauh lebih mulia bagi Anda. Masya Allah ya. Inilah syariat Islam ya wallahu alam. Sudah habis pertanyaannya? Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita hari ini. Mohon maaf ya karena memang kondisi kurang sehat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>